sih. Nah, ini kuning telurnya yang udah menghitam nih, guys. Tuh ya. Halo semuanya. Ciao, guys. Video kali ini adalah video eksperimen. Kita bakalan buat telur busuk sama susu coklat. Kita mau bikin es krim, guys. Es krim telur busuk ini rasanya kayak gimana ya? Kalau kalian baru pertama kali ke channel ini, yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang belum nonton prank telur busuk, aku bakal taruh linknya di atas ini ya, guys ya. Jadi kali ini kita buat es krim eksperimen telur busuk es krim. Telur busuk sama susu coklat jadiin es krim, rasanya enak nggak ya? Oke, cara bikinnya gampang banget, kita cuma butuh dua bahan. Telur busuk sama Jika susu coklat. Coklat. Enak nggak? Enak nggak, Jeremy? Ini enak nggak? Ini enak nggak? Enak kak. Oke, guys, langsung aja kita ke cara pembuatannya ya, tutorial cara membuatnya. Oke, gampang banget. Oke, guys, jadi yang kita perluin ya, kita cuma butuh tempat cetakan, telur busuk, terus sama susu, sama ini wadah buat kita jadiin satu telur busuk ya sama susu coklatnya ya. Jadi kita ini kita pecahin dulu. Telur busuknya. Ini mesti hati-hati nih, karena ini kan jelly ya. Bukanya supaya gampang kebuka langsung semua mulus. Telur busuk barusan karena banyak kulit kecil-kecilnya aku cuci dikit sebentar pakai air bersih ya. Jadi kita lihat lagi dalam telur busuk ini, guys. Oh aduh, lihat tuh kayak itu ya, kayak cheese. Oke, kita masukin sini, ini kita hancurin nih, kita hancurin. Ini ya udah apa kulitnya ini kayak jeli-jeli gitu. Kayak agar-agar. Ini baunya ya udah mulai kecium, gengs. Udah kali ya, udah oke lah. Segini udah oke lah ya. Udah oke nih, jadi kita tinggal masukin susu coklat. Masukin gak usah bepek, dikit-dikit ya. Udah siap kita cetak. Ini rasanya enak gak ya? Kita cetak. Oke, jadi ini cetakannya ya. Jadi kita udah mulai mau cetak nih. Yeah.
Jadi satu telur busuk itu bisa jadi dua es krim ya guys ya. Kalau kalian mau bikin banyak, kalian persiapin aja telur busuknya. Bisa jadi dua. Ini perpaduan bau coklat dan bau telur busuk. Jadi ini kita bakalan taruh di kulkas kira-kira sampai beku. Nah, ini aku isi lagi deh. Pakai yang coklat. Tancepin. Ah. Satu lagi. Wow, mantep. Oke, yang 2 kosong aja deh. Jadi ini bakalan kita masukin kulkas. Oke, lihat ya nanti hasilnya kayak gimana nih. Rasanya enak gak ya? Tada! Ini setelah jadi guys. Ini kira-kira aku diemin semaleman ya. Ini semaleman aku diemin. Tunggu dulu. Ini dia agak keras nih, jadi mesti kayaknya diairin dulu ininya bawahnya. Guys. Lihat ya. Ini diputer. Wah. Ini yang buka Pak, lihat ya. Ini yang wow, ya, ini yang coklat. Wajah. Ah, ini yang telur busuk guys, cobain. Nah, Risa ya. Aku juga ambil satu nih. Ini yang telur busuk nih. Enak, Chan? Cobain. Cobain, Nishan, kamu duluan. Enak. Oh, 味道不好。 这个也是饼干吗？ Ini rasanya aneh banget. 这个是巧克力。 Nah, satu lagi yang coklat kecil, can, can, can. Nah, yang ini yang coklat nih. Wah. Nah, yang ini coklat guys. Ting. Hmm, yang coklat enak. Enak. Ting. Diambat dodonya. Dan yang ini ya rasa telur busuk guys. Ini rasanya jadi rasa telur campur coklat ini gimana ya? Untuk apa kasih tahu rasanya? Untuk kasih tau kalian ini rasanya agak asin-asin. Ini sebenarnya kayak mirip telur asin dicampurin coklat guys. Cuman setelah pakai di es krim begini ya, rasa bau pesinya hilang. Oh, kalau kalian bisa lihat teksturnya. Nah ini masih ada yang telur kulit kulit putihnya nih kayak jelly jelly gitu. Nah ini nih guys.
masih. Nah, ini kuning telur yang udah menghitam nih guys, tuh ya. Terus ada jelly-jellynya gitu. Oh, rasanya aneh banget. Aku nggak mau abisin karena aku takut mencret ya. Jadi aku cuma kasih tau aja rasanya. Sebenarnya popesinya udah hilang. Jadi kayak cuman kayak telur asin dicampur coklat rasanya kayak gimana, kan kalian bisa coba sendiri di rumah ya, agak ngebayangin juga begitulah. Ih, dia dihabisin yang rasa coklat guys, aku gak dibagi tuh. Oh, habis dia. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Kalian mau aku eksperimen apa? Komen di bawah ya. Kira-kira eksperimen apa nih yang enak-enak nih ya? Yang enak, yang aneh, kalian komen aja di bawah ya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bye bye. Bye bye.